Pemirsa, anggota Ormas di Kabupaten Cianjur menganiaya seorang sopir PT Sinarmas Multifinance Cianjur. Korban dituduh menyerempet mobil pelaku dan langsung memukul korban hingga mengalami luka memar di bagian bibir. Iksan Suhendar, korban pemukulan, mengatakan dirinya tiba-tiba dihampiri pelaku usai memarkir mobil. Pelaku dengan mulut beraroma bau alkohol langsung memukul korban. Saat kejadian terlihat si pelaku langsung mendatangi korban setelah memarkirkan mobilnya dan berkata kasar dengan tuduhan telah menyerempet mobilnya. Menurut korban yang tak mengetahui mobil yang mana, tak lama dilerai oleh temannya. Korban sempat menanyakan permasalahannya apa, namun pelaku terus ngotot dan memukul korban. Sementara itu, Kepala PT Sinarmas Multifinance Cianjur, Kiki Sujatnika, menuturkan, pada awalnya sebelum kejadian, sejumlah ormas dari teman-teman pelaku mendatangi ke ruangan untuk meminta kembali uang dari salah satu nasabah saat akan dilakukan penarikan mobil. Pihaknya membantah tuduhan ormas tersebut karena yang melakukan penarikan tersebut, yakni pihak eksternal dari bank. Ini dia sudah ada ucapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hanya saja yang sangat disayangkan ada anggota mereka yang melakukan pembunuhan. Salah satu karyawan bank Sinarmas itu driver yang bernama Kisan. Kejadiannya pada waktu itu ya Kisan ya pulang dari operasian memasuk kantor terhalang oleh beberapa anggota mereka yang lagi duduk ngopi. Kalau misalnya kita masuk terus ya maki-maki gitu. Setelah dia berdiri, langsung melakukan parkir, saya di parkir, ya saya bilang oleh si pemukul tersebut. Anggota ormas ini mau mengklarifikasi uang yang ditarik oleh debt collector dari nasabah yang menunggak pembayaran mobil. Kini kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polres Cianjur dan pelaku juga sudah diamankan Satreskrim Polres Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.